kasih nanti Mak belanja. Special untuk Mak. Thank you, tau. Menantu. Sini ranjang. Sana tu ranjang. Mana-mana ranjang. Pedasa. Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the channel. Baik, kali ni aku nak share dengan korang, aku nak berkongsi dengan korang cerita terbaru kan, cerita panas berkenaan dengan Siti Nordiana. Jadi kalau nak tahu apa dia, jom tanpa berlengah lah kan, sama-sama kita saksikan. Terima kasih nanti Mak belanja. Special untuk Mak. Thank you, tau. Menantu. Menantu daripada Mak Mertua. Yeah. Menantu belanja Mak Mertua. Betul. Okay guys, jadi itulah dia video yang aku nak berkongsi dengan korang. Dan maka kecewalah semua lelaki-lelaki dekat luar sana. Semua peminat-peminat lelaki dia kecewa. Sebab dia dah ada mak mertua. Bila ada mak mertua, maksudnya dah kahwin. Tapi sebenarnya bukan macam tu lah kisah dia. Kisah dia, perkongsian ni datang daripada Nana sendiri. Dan sebenarnya ini adalah ketika diorang tengah syuting. Diorang tengah penggambaran untuk drama Selamanya Suri Cinta. Jadi dekat dalam drama tu, Nana melakonkan watak sebagai seorang menantu kepada perempuan yang dekat sebelah dia tadi tu lah. Nama dia adalah Raja Azmi. Raja Azmi melakonkan watak sebagai mak mertua dia. Jadi diorang cuma just yelah kan, sama lah kan, minum-minum bersama, ambil video, post. Jadi itu sahaja. Okay lah guys, aku rasa itu sahaja yang aku nak share dengan korang. Thank you. See you later. Jalan-jalan jumpa biawak. Saya suka dekat awak. Jalan-jalan jumpa katak. Awak suka saya tak?